Halo semuanya, kembali lagi di Farid Hanif dan kali ini kita mau bahas TWS, True Wireless Stereo, yang lagi hits nih. Karena sekarang ini kan semenjak ada AirPods, itu semuanya tuh banyak yang ngeluarin ya. Nah, salah satunya adalah ini kita mau komparasi antara AirPods 2 sama Jabra Elite Active 75T. Jadi sedikit cerita, waktu itu gue tuh waktu pas pandemi ya, waktu awal-awal bulan Maret, April, itu kan gue bingung mau ngapain ya. Akhirnya gue bikin video yang gampang-gampang aja pakai iPhone. Nah, terus buat mikrofonnya bingung pakai apa tuh, akhirnya pakai AirPods. Nah, cuman ternyata setelah pakai AirPods suaranya nggak begitu bagus. Dan kesini akhirnya dikasih tahu ada yang bagus nih, namanya Jabra Elite Active 75T. Akhirnya kita beli dan ternyata Jabra Elite Active 75T ini banyak banget yang bisa kita bahas karena dia punya banyak kelebihan dan yang pasti suaranya bagus sekali. Ya, hampir jatuh ya. Oke, jadi buat teman-teman yang penasaran antara AirPods 2 dan Jabra Elite Active 75T, bisa langsung nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe karena video ini akan menarik sekali. Pertama, kita akan bahas soal harganya dulu. Yang pertama adalah Jabra Elite Active 75T ini dibanderol dengan harga 2,99 juta rupiah. Itu kalau kita lihat di website Jabra resmi. Kemudian AirPods 2 itu dia banderol dengan harga 2,599 juta rupiah. Atau 2,6 juta kali ya, sama ini kan juga dibuletin 3 juta. Jadi kalau misalkan kalian punya HP yang punya reverse wireless charging, kita tinggal tempelin dia langsung ngecas, itu harganya di 2,99 juta rupiah atau di 3 juta pas. Nah, kalau misalkan kita mau beli yang AirPods Pro yang lebih mahal lagi, itu harganya 4,5 juta kalau kita cari di iBox. Di antara dua TWS ini, menurut gue secara desain itu udah jauh beda. Biasanya ya, beberapa TWS itu bentuknya itu dimirip-miripin sama AirPods 2. Contoh, yang punyanya Xiaomi lah, yang punyanya Realme lah, segala macam lah, itu pasti dimirip-miripin. Bahkan pas dibuka, itu biasanya bener-bener dibikin mirip, ada panjang-panjangnya di sini. Nah, yang gue suka dari Jabra, dia itu bisa membuat case yang premium serta earbuds yang premium tanpa harus ikut-ikut sama yang lagi ngetren. Kan lagi ngetren AirPods, terus yang lainnya semuanya ikut-ikutan. Nah, Jabra ini enggak. Dia punya desain sendiri yang menurut gue juga enggak kalah premium. Bahkan ada beberapa bagian yang gue lebih suka. Kayak misalkan, kalau AirPods ini case-nya itu dipegang itu licin. Nah, kalau Jabra ini itu dikasih rubber finish, jadi pas kita pegang itu nggak mudah slip gitu. Pas dipegang itu premium, kayak kita masuk ke dalam interior BMW, pas plastik-plastik panelnya itu kita pegang tuh ada rubber finishnya, itu tuh rasanya mewah. Dan tulisan Jabra di sini itu benar-benar di emboss masuk ke dalam, build quality-nya juga rapi. Terus di belakangnya ada USB port yang sudah Type-C, sama di sini indikator berwarna hijau. Dan kalau kita lihat AirPods, dia ini sama sekali nggak ada lampunya. Lampunya itu akan nyala pas kita lihat di bagian sini. Nah, di sini ada dua buah lampu kecil. Keduanya menurut gue sama-sama bagus, baik dari AirPods 2 sama Jabra. Tapi Jabra ini lebih enak buat kita bawa, buat kita pegang karena nggak licin. Dan untuk soal dimensi, AirPods ini lebih kecil karena dia punya baterai yang lebih kecil dibandingkan dengan Jabra. Nah, ngomong-ngomong soal baterai, Jabra ini sekali ngecas itu dia bisa bertahan sampai 7,5 jam. Sedangkan si AirPods 2 itu bisa sampai 5 jam. Kalau misalkan sama-sama dimasukin ke case, ini jujur aja sih dua-duanya sama-sama awet gitu. Jadi pas gue pakai itu gue jarang banget ngecas si case-nya ini ya. Nah, si Jabra ini totalnya bisa sampai 28 jam pemakaiannya. Sedangkan si AirPods bisa sampai 24 jam. Jadi kalau misalkan kalian tipikal orang yang suka lupa ngecas, Jabra Elite Active 75T ini dia punya daya tahan baterai yang lebih lama. Terus gimana rasanya ketika dua TWS ini kita coba di kuping? Pertama kita mulai dari Jabra dulu. Jabra ini dia tuh modelnya pakai earbuds di bagian ujungnya. Kalau kalian nggak suka dengan earbuds bawaannya, kita dikasih alternatif lainnya. Jadi tinggal kita lepas seperti ini. Udah, kita ganti kepalanya dengan yang lain earbudsnya. Oke. Ini kebetulan earbudsnya yang pas sama kuping gua ya. Jadi kita langsung coba aja pakai. Jabra ini pas kita pakai, dia tuh punya namanya passive noise cancelling. Dimana noise cancellingnya itu bagus banget. Pas udah dicolokin gini, gitu ya. Misalkan, coba Sen ngomong Sen. Ha, 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 ha. Lu ngatain gua gitu ya. Bang naik gaji. Memang bang naik gaji. Oh, kedengeran sih. Kedengeran, tapi ini tuh bener-bener kedap banget. Jadi passive noise cancellingnya itu bagus sekali. Pas gua lagi naik sepeda gitu ya, ada kanan-kiri itu suaranya bener-bener bisa diredam dengan sempurna. Nah,
Cuman kalau misalkan kalian pakai si Jabra ini, pasti pas lagi naik sepeda itu kan bahaya banget kalau kita nggak bisa dengerin suara luar. Nah, dia tuh ada namanya teknologi Hear Through. Jadi pas kita lagi naik sepedahan, contohnya kita pengen dengar suara luar, tinggal diklik aja nanti langsung Hear Through-nya aktif. Itu pasti kedengeran suara luar. Terus si Jabra ini pas nempel di kuping itu berasa banget. Jadi kalian nggak mungkin lagi pakai Jabra terus tiba-tiba lupa, wah hilang, copot apa gitu, pasti nggak mungkin lupa karena ini benar-benar kerasa agak masuk ke dalam. Dan keunggulan dari desain seperti ini itu pas kita pakai aktivitas gitu ya, itu tuh nggak mudah copot gitu. Kalau misalkan kita kesenggol gitu aja itu nggak gampang copot gitu karena adanya di dalam. Paling kalau kita nggak sengaja kena pukul gitu, kita misalkan kepegang sama orang itu paling jadinya nambah ketekan aja, nggak copot atau jatuh. Ini juga rasanya tuh di kuping tuh fit banget karena dia disediain sama 3 buah pilihan ear gel dengan ukuran S, M, atau L yang paling besar. Kalau AirPods pas kita pakai itu rasanya lebih ringan dari Jabra dan nggak begitu berasa. Buat teman-teman yang suka pakai earphone tapi nggak pengen berasa gitu di kuping, AirPods ada pilihannya. Cuman yang gue nggak suka dari AirPods itu dia tuh gampang banget lepas. Itu dia gampang banget copot atau pas kita nyeka keringet gitu ya, nggak sengaja ininya kena nih, ujungnya kena sini, itu tuh langsung keluar, langsung copot. Cuman si AirPods ini kan dia punya batang yang lebih panjang di bagian sini ya. Jadi pas mau kita pakai, kita tinggal pegang bagian sininya, terus kita masukin ke sini. Udah, itu gampang banget. Jadi kalau misalkan untuk simplicity, gue lebih pegang AirPods. Tapi kalau untuk lebih rigid, lebih berasa, lebih mantep, gak gampang jatuh, Jabra Elite Active 75T ini lebih bagus. Makanya namanya aktif kali ya, biar dia bisa dipakai buat olahraga, gak gampang jatuh. Dan juga si Jabra ini, dia sudah punya water resistant, jadi kalau misalkan kita ceburin ke kolam renang, atau kita mau berenang sambil denger musik, mungkin gak sih? Ya gak mungkin lah ya. Itu dia tahan air. Kalau ini juga tahan air sebenarnya, tapi bukan sampai yang dicemplungin ke air. Ya minimal-minimal pas kita lagi pakai olahraga, itu nggak bikin rusak AirPods atau Jabra Elite Active 75T kita. Nah, sekarang yang paling penting, bagaimana dengan kualitas suaranya? Wah, ini paling seru nih. Ya, dibanding dengan AirPods 2, Jabra Elite Active 75T, ini menang mutlak sih. Ini suaranya bagus banget, dan yang gue paling suka, dia tuh bass-nya itu empuk. Jadi kalau kita dengerin lagu jazz, lagu yang vokalnya kenceng gitu ya, itu bassnya tuh nggak bikin sakit kuping. Dan suara vokalnya, suara treble-nya itu juga pas. Gue rasanya tuh pakai Jabra Elite Active 75T, itu rasanya kayak masuk ke mobil gue yang menang kontes, audio yang ratusan juta itu. Iya, suaranya mirip kayak si Jabra ini. Sedangkan si AirPods 2, ini juga suaranya bagus. Tapi untuk treble-nya, gue rasa dia masih agak ngeblend sama middle-nya. Dan untuk bass-nya, dia tuh nggak selembut si Jabra Active Elite 75T. Bass-nya tuh dia lebih cenderung keras. Dan dia ini, kalau misalkan kalian mau pakai Active Noise Cancelling, kalian harus upgrade ke AirPods Pro yang harganya 4,5 juta rupiah. Itu Active Noise Cancelling-nya bagus sekali. Dan AirPods Pro, dia juga punya namanya Transparency Mode. Cuma harganya hampir 2 kali lipat Jabra Active Elite 75T atau hampir 2 kali lipatnya AirPods 2. Ya, harganya lebih mahal sih. Dan suaranya pun dia juga lebih bagus dari AirPods 2, tapi belum sebagus Jabra Elite Active 75T. Ya, karena ini suaranya bagus banget. Dan kalau kalian adalah seorang audiophile yang suka banget dengerin audio dengan kualitas terbaik gitu ya, nggak ada salahnya coba dengerin pakai Jabra. Nah, sekarang bagaimana dengan fungsi-fungsi yang ada di sini? Nah, Jabra ini kebetulan fungsinya ada banyak. Jadi kita jelasin dari Jabra dulu ya. Jadi ini yang di sebelah kanan, sebelah kiri, di bagian bulatnya ini, itu adalah tombol. Nah, tombol ini punya fungsi masing-masing kalau misalkan kita pencet sekali, dua kali, atau kita tahan. Nah, ini sebelah kiri, kalau kita pencet sekali, itu akan mengaktifkan hear through. Jadi suara luar itu bisa kedengeran meskipun dia punya passive noise cancellation. Terus kalau kita tahan sebelah kiri, tekannya agak lama, itu untuk mengecilkan volume. Nah, kemudian kalau kita tekan dua kali, tek-tek gitu pas lagi nyetel musik, itu nanti next song. Kemudian kalau misalkan kita pencet dua kali pas lagi nelpon, itu nanti akan mengaktifkan side tone. Jadi pas kita lagi nelpon tuh suara teleponnya lebih jelas. Kemudian yang sebelah kanan, itu fungsinya kalau misalkan ada telepon masuk, itu untuk mengangkat pencet sekali, dan mematikannya juga pencet sekali aja. Kemudian kalau kita pencet sekali pas lagi nyetel musik, dia akan nge-pause dan pencet sekali lagi untuk play lagi. Terus kalau kita pencet yang lama, nanti dia akan menaikkan volume dari suaranya. Terus kalau kita tekan dua kali yang sebelah kanan, kalau misalkan dia terkonek ke iPhone, dia akan konek ke Siri. Dan kalau kita pakai Android, nanti dia akan mengaktifkan Google Assistant atau Alexa atau semacamnya. Tergantung kita pilihnya yang mana.
Kemudian si Jabra ini dia punya aplikasi namanya Sound Plus. Jadi kalau misalkan kita pakai Sound Plus ini, kita bisa atur volume hear through-nya. Jadi suara luar itu mau seberapa kencang diteruskan ke kuping kita. Kemudian di sini ada music equalizer juga kalau kalian mau mengatur tone dari suara yang dikeluarkan. Dan ada presets, misalkan netral atau kita mau speech gitu ya. Nanti speech akan seperti ini, bass boost, smooth, energize atau semacamnya. Dan kita juga bisa dengerin ini, namanya ada soundscape. Jadi kalau misalkan kita pengen pas lagi naik sepeda itu nggak dengerin musik, kita pengen denger suara hujan gitu ya, nanti dia akan ngeluarin suara hujan, atau ada songbirds, atau ada suara badai gitu ya, atau juga ada suara white noise, pink noise, ada suara crowd gitu ya. Kalau kalian di rumah aja sepi, pengen rasanya tuh kayak di mall, bisa pencet suara crowd, kurang lebih kayak gitu, lucu sih. Kemudian di sini juga ada profile yang namanya moments, ada my moment, commute, dan focus. Jadi misalkan pas kita lagi naik KRL gitu ya, kita tinggal pindah aja ke commute, nanti equalizer, hear through, dan lain-lainnya itu akan ngeset dengan profile yang kita pilih. Kemudian ada headset settings yang lebih advance lagi, kayak misalkan kita bisa atur kalau kita copot itu dia langsung auto pause atau enggak. Misalkan kita auto pause-nya itu kita matiin. Jadi kalau misalkan kita matiin ininya, kita misalnya copot yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ini masih jalan audionya. Tapi kalau kita nyalain ini, kita copot sebelah, itu dia akan mati otomatis. Kita mau personalize headset dan kita masuk ke My Sound. Jadi orang itu, dia tuh punya sensitivitas kuping antara kiri dan kanan. Nah sekarang kita mau kalibrasi antara Jabra dengan sensitivitas kuping kita. Pertama kita cari tempat yang sepi dulu. Kemudian kita pilih gender kita. Karena kuping wanita dan pria itu beda ya. Ini tahun lahir kita. Kemudian HP kita akan di-mute sama si Jabra ini. Continue lagi. My sound test. Start the test. Nah kalau kita dengar suara, kita pencet. Kita dikasih kayak noise-noise aneh gitu. Yang kanan sudah selesai, sekarang yang kiri. Oke, kalau udah dia akan generating dan kita sudah selesai. Nah, makanya headset Jabra ini dia suaranya bisa dipersonalize dengan sensitivitas kuping kita. Jadi ada banyak sekali pengaturan di sini dan kita bisa find my Jabra. Jadi kalau misalkan kita hilang atau lupa taruh di mana, apakah di mobil, apakah ditaruh di rumah, dia akan ngedetect di mana headset kita terakhir terkonek sama Bluetooth. Terus ada namanya prioritize Bluetooth device with call. Kalau misalkan kita aktifkan ini, misalkan nih HP kita ini kan Bluetooth tuh bisa multi ya, bisa connect ke smartwatch sama TWS-nya ini berbarengan. Nah, kalau misalkan ada telepon, dia akan otomatis nge-cut Bluetooth yang sama smartwatch karena dia akan memprioritaskan ke headset kita pas lagi nelpon. Terus kita bisa atur headset assistant-nya seperti ini, kayak misalkan ada guidance-nya, terus kita bisa atur sleep-nya tuh setelah berapa jam, dan lain-lainnya. Jadi ada banyak sekali pengaturan di sini dan kita bisa find my Jabra. Nah, sekarang kita ke AirPods 2. Nah, AirPods 2 ini dia itu lebih simple, karena untuk yang advance-nya dia ada di AirPods Pro. Jadi kalau dia sudah connect, dia tuh nggak perlu lagi pakai aplikasi-aplikasi tambahan buat mengatur setting-settingannya. Kita tinggal ke settings, terus kita masuk ke Bluetooth ya. Kita masuk ke Bluetooth di sini. Langsung aja ke AirPods nih, connected. Jadi kita bisa atur jadi Siri, play pause, next track, previous track, atau off. Tapi sayangnya dia nggak ada buat ngecilin atau gedein volume. Sebelah kiri juga sama. Ini juga ada 4 mode. Sama di sini bawahnya ada namanya automatic ear detection. Jadi misalkan kita udah connectin ke sini, maka semua audio yang ada di HP ini akan kepake di sini. Mikrofonnya ini juga bisa kita atur, bisa buat di kiri aja, di kanan aja, atau kita bisa automatically switch. Jadi kalau kita pakai sebelah doang, kita tetap masih bisa pakai buat nelpon. Kemudian di bawahnya ini cuma buat disconnect atau kita buat melupakan si device-nya. Nah, uniknya kalau kita mau ngecek baterai AirPods-nya tinggal berapa, itu kita tinggal masukin ke sini dulu AirPods-nya. Nanti ketika kita taruh begini ya, kita buka di sini. Nah, kelihatan nih. Dan menurut gue sih keren aja sih pas kita buka gitu ya, tek gitu. Bisa pas gitu kebukanya. Nutupnya juga pas nih. Tek. Wih, canggih ya. Memang Apple tuh kalau ngasih gimmick itu bisa jadinya tuh berkesan gitu. Keren banget. Menurut gue sih dua-duanya bagus, tapi kalau kalian mencari yang fungsinya banyak tanpa harus buka-buka handphone gitu ya. Karena kan pas lagi sepedahan misalnya, kan kita nggak mungkin kan buka-buka handphone buat naikin volume, turunin segala macam. Mungkin kalau kalian pakai Apple Watch bisa gitu ya. Tapi kalau kalian nggak pakai Apple Watch atau semacamnya, pakai Jabra ini udah simple banget gitu. Kalian mau gedein suara tinggal pencet lama, mau ngecilin tinggal pencet yang lama sebelah kiri. Ya, banyak fungsinya di Jabra Elite Active 75T. Tapi kalau misalkan kalian pengen yang fungsinya lebih banyak lagi di AirPods 2, itu kalian harus upgrade ke AirPods Pro. Oke, jadi bagaimana kesimpulannya? Memang Jabra Elite Active 75T ini punya banyak banget keunggulan,
mulai dari baterainya, fungsionalnya, terus juga kualitas suaranya, kedapannya, dan AirPods Pro ini juga gak kalah bagus sebenarnya, cuma secara feature, sound quality segala macam masih kalah dengan Jabra Elite 75T. Mungkin buat kalian yang suka pakai TWS itu bukan buat olahraga gitu, yang pengen rasanya ringan di kuping gitu ya, kalian bisa pakai AirPods 2. Tapi buat kalian yang senang dengan suara bagus, kemudian kalian juga suka pakai buat olahraga, jadi butuh yang firm, gak gampang copot, senang dengan yang lebih kedap dan lebih fit, ini rasanya Jabra Active 75T ini adalah pilihan kalian. Itu aja mungkin video kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Buat teman-teman yang sudah pakai AirPods 2, coba komentarnya di bawah seperti apa. Dan buat teman-teman yang udah pakai Jabra Elite Active 75T, bisa komen di bawah. Oke, sampai jumpa di vlog berikutnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan follow juga Instagram saya di @ridwanhr.